Hey yo, what's up bro? Balik lagi sama Mixam Gaming di sini. Oke, jadi video kali ini gua bakalan buat konten ngecek dan ngeborong ya guys ya, ngeborong item-item di server luar gitu guys. Jadi sini kita udah top up 1000 diamond nih. Kita dapat apa aja gitu guys di item ini? Soalnya di server ini gitu kan. Di server ini tuh itemnya tuh katanya murah-murah gitu guys. Murah-murah dan langka-langka gitu. Masa sih? Gue sih harapnya ada sepatu Jordan gitu guys ya. Jadi di sini gue udah top up 1000 diamond. Jadi kita bakal lihat item-item apa aja gitu yang kita bakalan dapat. Oke, di sini langsung aja kita cek event-eventnya nih guys ya. Langsung aja kita pencet item event. Di sini ada event bunga gitu guys. Ada item ini juga gitu kan, event superstar, ada Luck Royal M14. Ada ya normal-normal aja sih, sama kayak server Indo gitu guys. Cuman bedanya di mana ya? Oh, ini servernya sepi ya guys. Oh, ini pantes murah-murah gitu guys di item India gitu. Ini India gitu guys ya. Free Fire Esports India. Jadi di item India nih kayaknya nih jarang yang main gitu. Soalnya eventnya sepi banget guys. Cuman itemnya tuh murah-murah gitu guys. Ini langsung aja kita cek Luck Royalnya nih guys ya. Jadi Luck Royalnya nih tuh ada item apa sih ini? Ini belum didapat ya guys ya di server Indo. Perasaan gua belum sih. Iya guys, belum guys. Oke, di sini langsung aja kita pergi ke Luck Royal nih. Betulnya keren juga gitu guys. Wah, anjrot. Keren banget guys. Kagak guys, di God Royalnya ada ini sama aja kayak server Indo. Di Weapon Royalnya ada M14. Di sini kita udah keluar juga gitu guys ya. Oh iya guys, sepi banget ya di server India ini. Shop-shopnya, bukan shop-shopnya, maksudnya event-eventnya gitu guys. Di sini ada M4 maksudnya guys. Terus di sini juga ada double. Oke lah, itu kayaknya Luck Royalnya sepi-sepi banget ya guys ya. Event-eventnya tuh sepi banget, cuman item-item yang dijual tuh langka-langka gitu guys. Oke lah, ini langsung aja kita pergi ke shopnya langsung nih guys ya, tanpa banyak basa-basi gitu. Jadi sini ada Glowall, Glow MTP. Wah, keren banget Glowallnya sih, hitam-hitam gitu guys. Di sini ada loot box, ada skin pet, ada pet juga. Nah, di ini event-eventnya nih guys ya. Ada ya itu-itu doang. Iya, sumpah ini sepi banget ya. Di armory sama aja kayak biasa, cuman ini ada skin MAG. Terus di sini juga ada enggak ada yang langka sumpah guys. Cuman nih langsung aja nanti kita cek ke bagian shopnya nih guys. Shopnya paling-paling langka gitu guys. Ini kayak biasa-biasa aja. Iya guys, kayak biasa-biasa aja sih. Malah India sama Indoni bedanya tuh di Indo banyak banget event gitu ya guys. Cuman kayak sepatu-sepatu Jordan, baju-baju, banyak lah baju-baju yang server luar tuh nggak dimasukin ke Indo gitu guys. Nggak tahu kenapa gitu. Kapan gitu gue punya Jordan gitu guys. Oke, jadi langsung aja kita pergi cek-cek eventnya dulu. Di bagian bundle ya sama aja kayak server Indo biasa. Cuman yang membedakannya adalah apa ya guys? Tolong. Nah, di sini ada setnya Mister 05 gitu guys. Setnya EVOS lah istilahnya. Jadi di sini ada baju kotak-kotak nih ya. Bundle Youngster. Buset, namanya keren juga gitu. Ada baju penjara juga nih. Baju penjara kalau kalian mau tahu langka banget ya guys ya. Terus kita cek, kalau gua disuruh pindah server sih gua maunya server. Kenapa gua kalau nge-record selalu lobet gitu guys. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau gua disuruh milih, gua milih server India gitu guys, dipindahin ke server India. Gak bisa bahasa Inggris. Apa tuh ngomongnya guys? Gak bisa bahasa Inggris. Tolong artiin di bawah kolom komentar yang ngerti guys. Menjadi yang tepat. Oh, yang lain bahasa Inggris ya? Gak bisa bahasa Inggris.
Oh, yang lain bahasa Inggris. Ini doang gitu, guys. Anjir. Oke, kita langsung aja ke fashionnya. Ini fashion yang paling kita tunggu-tunggu bareng gitu kan. Jadi di sini ada ini rambut biasa aja. Gak ada yang menarik. Ini menarik soalnya gak ada di Indo. Terus ini ada rambut pink ini. Ada rambut. Wah, banyak banget sih item langka. Nah, ini nih guys ya. Ini item yang paling gua impikan gitu kan. Oke, ini langsung aja kita beli nih guys ya. Topi jerami gitu guys. Gak ada diskon ya. Oke. Kita langsung aja beli equip. Wow, buset. Oke, kita ke fashion lagi. Di bagian kacamatanya. Di bagian kacamatanya kayak sih nggak ada yang menarik sih menurut gua. Ya sama aja kayak server Indo guys, bagian kacamata. Di bagian muka nggak ada di shop. Terus bagian bajunya nih ada kok jelek banget guys. Kok malah rusak gitu pala gua guys. Terus di bagian bajunya nih ada baju merah, baju jas merah, tuxedo merah. Cuman di sini kita kemahalan gitu guys. Harganya 600 diamond, kita cuman modal 1000 diamond gitu. Kita modal 1000 diamond, apakah desainnya bakal bagus gitu guys. Ada tuxedo dijual langsung. Gua dulu tuxedo satu set tuh habisin 7000 diamond gitu guys. Kalau di Indo, kalau di server India maksudnya 400 diamond doang. Makasih banyak Garena. Terus di sini ada baju kotak-kotak gitu kan. Baju kotak-kotak, bajunya kumis hyper lah istilahnya. Anjay. Keren banget sih ini server sumpah guys. Kita beli dulu bundle ini guys. Bundle ini tuh murah banget guys. Cuma 300 diamond doang, bayangin gitu. Mana tuh, mana? Lah kok hilang guys? Anjir hilang guys. Loh kok hilang? Lah. Ini guys, ini guys. Anjay, equip. Nah, ganteng banget. Jadi di sini kita langsung aja beli sepatu Jordannya guys. Jadi kita nih buset 200 diamond. Kapan gitu kan gua di akun server Indo gua tuh dikasih Jordan sama Garena gitu. Kapan gitu Garena. Tolonglah Garena. Kita udah ngemis-ngemis gini gitu. Enggak guys, canda guys. Canda guys. Oke, ini langsung aja kita beli sepatu Jordannya nih guys ya. Sepatu Jordannya nih harganya 200 diamond doang gitu. Gila sih, kita di server Indo mati-matian gitu kan sampai nyari konten pakai sepatu Jordan, beli akun 15 juta demi sepatu Jordan. Di sini cuman dijual 200 diamond doang guys. Bayangin nyeseknya di dada gitu guys. Aduh, Garena tolong. Nah, dapat diskon pula guys. Langsung kita equip. Sumpah sini itu kita dapat diskon lagi gitu kan. Celana ini yang langka ini cuma 70 diamond doang gitu. Buset nih, server idaman guys. Sumpah guys. Server idaman banget. Anjay, enak banget gitu nada-nadanya guys. Enggak bisa bahasa Inggris. Terus di sini ada tas sayap juga gitu guys. Anjir enak banget coy. Ini gua beli akun kemarin, rela beli akun 20 juta demi ada tas sayap. Orang tolong. Ada jenggot benel, ada sepatu gitu kan. Untung. Ayo langsung aja kita beli nih guys ya. Nah, dapat diskon lagi guys. Enak banget gitu server ini. No. Enak banget sih. Di sini juga dijual room card buat bewan-bewan. Terus di sini ya udah habis sih. Nah, gimana guys? Set gua keren banget kan? Boong kan kalau enggak bilang keren, guys. Tapi boong. Kacamata ini aja nih, biar kayak pak boy training. Oke, ini di sini langsung aja kita masuk ke dalam trainingnya, guys. Skuy, kita lihat. Kita jadi apa, bukan pak boy sih, nanti ntar gue dimarahin Caca pula. Jadi ya pamerin bandel kita lah, kita lihat bandel pak boy trainingnya server India tuh kayak gimana gitu guys. Kita pakai ini dulu, pakai tas. Aduh, 10% ya Allah. Tas sayap. No, mana lo? Wis keren banget Jordan, gue keren banget guys. Akhirnya gue dapet sepatu Jordan gitu guys, setelah lama main Free Fire. Anjir sepi banget cok. Guys sepi banget guys.
Ya Allah, sepi banget. Lah. Lah pada kemana bocil-bocilnya, guys? Ih, kayak taman hantu malah. Woi, tolonglah woi, woi. Tolonglah woi. Anjir, sepi banget, cok. Server India, cok, bagian training, guys. Oh, berarti di server India no pak boy pak boyan, guys. No pak boy pak boy, no pak boy no paker gitu, guys. Soalnya gak ada gitu, guys. Gak ada orang, kita tunggu 5 menit aja lah ya. 2 hours later. Sumpah emang gak ada, guys. Emang gak ada yang masuk. Sepi banget nih server, pantas. Pantas banget gitu, murah-murah gitu itemnya, guys. Ini kita langsung aja coba cek apanya, guys. Kalian mau cek akun ini bagian collectionnya? Oke, ini kita cek dulu, guys ya. Sini emotnya dikit doang, kendaraannya nggak ada, tasnya ini doang. Intinya ada tas sayap, kalau di server ini udah langka banget sih, sumpah, guys. Semisal nih akun gua lemparin ke Indo kan, 1 juta dapat, guys. Polosan gini, 2 juta lah dapat, guys. Padahal kita cuman buat akun biasa doang, terus top up 1000 diamond, terus kita balikin ke server Indo, udah mahal harga ya, guys. Kalau udah ada sepatu Jordannya, enak banget e-sport e-sport tuh, guys. Biasa ada sepatu Jordan, soalnya dia dipindahin server sama Garena kalau tur gitu, guys. Kalau gua sih kapan gitu, guys, kapan gitu, tolong lah Garena, please please help me Garena. Jadi ini doang nih, guys ya, kayak gak ada yang spesial banget sih. Soal yang spesial cuman set ini gitu, guys. SS dulu buat story. Anjay, ntar. Oke lah, guys, mungkin cukup sekian nih, guys ya. Jadi kita habisin 1000 diamond, outfit kita udah keren banget tuh. Ada tas sayap, ada baju kotak-kotak ini, kemeja kotak-kotak, terus ada celana joker, terus juga ada sepatu Jordan, topi jerami, kacamata fuckboy. Oke lah, cukup sekian video dari gua. Next kita bakal masuk ke server apa, borong-borong di server apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you and see you.